Okey. Dengar. Ah, nampak espresso dah keluar. Nampak kan espresso dah keluar? Hai, assalamualaikum. Dan hari ini saya berkemping di kebun. So, dah dalam kemping ini saya nak buat review espresso dekat campsite ni lah. So, hari ini kita bawa barang, few barang yang kita nak buat espresso menggunakan moka pot. Baru sampai ni moka pot ni, nak trace tengok. Alright, so ni moka pot dia. Kita pakai gas lah, kita nak bakar kayu api. Senang sikit kan untuk kita nak buat espresso. Okay, sebelum tu kita pakai dapur ni. Sebab dia ada wine shield kan, balik kan. Alright, masukkan gas. Kita test api dia dulu. Buka kaki dia sekejap. Alright, so kita tak pelik dia. Nanti kita test api dulu. So, api dah ada. Sekejap. Alright, so kita panaskan plate ni. Lepas tu kita buka dulu punya ni untuk isi air dekat dalam ni. Alright, masukkan air. Kucing kat ikat. Alright, lepas tu kita masukkan beans dalam ni. Dan kita dah grind kan dia. Kita tekan yang tadi. So, kita akan masukkan dia ke dalam dia punya porta filter dia, 18 gram. Alright, taper dia. Alright. Okay, kita tem. Cantik. Kita masukkan dia punya basket dia kat atas ni. Atas basket ni dia punya getah untuk tak cover, sebab dia nak upside down kan. Kita masukkan kepada kita punya pot. Alright, lepas kita letakkan di atas ini. So kita biarkan lebih kurang 3-4 minit. So nanti dia akan keluarkan espresso dia lah. Stay tune untuk dia mendidih. Okay, mesti orang tanya kan macam mana saya grind untuk espresso. Saya pakai timer je, timer C2. Kan sekarang dah keluar timer C2 yang warna merah tu kan, yang tu special edition. Dan saya order satu lagi, timer CE. Timer CE ni saya dapat info dia boleh grind tu espresso. Dia colour sama macam ni juga, cuma dia punya burr, dia punya ni lain. Okay, dah jalan dah. Sini. Dia dah mendidih. Tengok sini. Dia dah mendidih. So, air dalam ni dah mendidih. Sudah dah mendidih, dia akan ada pressure, dia akan tolak lah kita punya 18 gram coffee bean yang kita kata ni. So nanti dia akan keluar kat atas ni ikut dia punya porta filter dia. Dan dengar. Come on. Kan, mendidih kan? Yes. So, dia akan keluarkan extraction within 93 Celsius. Yang standard untuk dapatkan the best taste of coffee. Okay, come on. Dah sampai atas dalam dia. Okay. Dengar. Nampak espresso dah keluar. Nampak kan espresso dah keluar? Espresso yang sangat menarik. Keluar kat situ. Nampak tak? Kan, espresso. Wow, smell dia sangat best. Sangat-sangat best. So, anda pastikan guna grinder, anda pakai size espresso, grinder size espresso. So anda boleh gunakan di sini sebab kita guna, tak perlu kena trick. Kita dapatkan espresso shot ni kita gunakan gas saja, gas tin. So untuk travel, anda tengok kan, nampak tu espresso golden color, nampak tak? Cream ada, wow. Kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah espresso.
Ha. Saya try tengok. Best. Memang best. Saya sini nak rasa adakah sama macam minum dekat mesin espresso yang sebenar. Dekat kafe tu kan. Bismillah. Panas. Huh. Balance. Sama. Tak sour. Not such a bitter. It's a good espresso extraction lah. Boleh katakan lebih kurang berapa, 30 ml 30, and okay, menarik, boleh try.